Halo semuanya, kakak-kakak, adik-adik dimanapun berada. Waktunya kita berpetualangan bersama Thomas, kereta api yang pintar. Kita akan belajar banyak hal hari ini. Kita akan belajar buah-buahan, juga belajar warna-warni bersama si kereta biru ini, teman-teman. Mari kita mulai. Kita ikutin petualangannya bersama kereta api Thomas kartun ini. Ayo kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman, kita akan berpetualangan di sebuah pulau yang penuh dengan keseruan dan warna-warni yang bagus-bagus, teman-teman. Ini dia pulaunya. Sebentar lagi kita akan memasukinya. Nah, ada buah pisang, ada buah anggur, ada buah apel, dan ada buah jeruk di atas stasiun kereta apinya, teman-teman. Ayo kita mulai. Wah, lampu merah. Lampu merah, kita harus berhenti, teman-teman. Kita menunggu supaya hijau. Nah, sudah mulai itu. Jalannya sudah dibuka. Ayo kita lanjutkan. Ayo Thomas, kita berangkat. Jangan ngebut-ngebut ya, supaya kita bisa belajar. Oh, itu dia, ada buah nanas di atas. Kita memasuki bawah tanah. Oh, ada bola ungu, ada bola biru. Wah, itu ada boneka yang keluar dari kotak. Wow, ada bola berwarna oranye, berwarna orange yang datang dari atas. Tangkap bolanya. Wah, kita dapat satu, teman-teman, yang warna biru. Nah, teman-teman, kereta Thomas itu warnanya biru. Wah, dapat hadiah. Jadi bolanya kita ledain, dapat hadiah permen-permen. Itu yang berwarna biru, teman-teman. Hati-hati, ada batu yang jatuh dari atas. Awas, Thomas. Awas lagi. Nah, bolanya itu berwarna kuning. Wah, tampaknya kita tidak dapat bola yang dari atas. Tidak apa-apa, kita lanjutkan perjalanan kita. Waduh, kita terjebak di saus kecap berwarna merah, adik-adik. Wah, Thomasnya kejatuhan. Semoga dia nggak benjol kejatuhan batu. Kamu nggak apa-apa, Thomas. Ayo tangkap bola kuningnya. Ya, kita menaiki, mendaki bukit, mendaki. Lihat adik-adik, teman-teman. Bolanya berwarna orange, kita ledain, dan ini berwarna ungu. Wah, dapat permen hijau dalamnya. Ayo dicuci dulu biar segar. Wah, ini siapa sih yang taruh bola di stasiun kereta api? Nah, ini dia buah nanas di belakangnya yang besar sekali, seperti rumahnya SpongeBob, teman-teman. Ayo, lampu hijau, kita bunyikan keretanya, tutut. Lanjutkan perjalanan bersama kereta api Thomas kartun ini. Wah, ini ada bola ungu dan bola biru menghalangi perjalanan kita nih. Tapi kita sundul-sundul saja. Wow, teman-teman, apa ini ya? Ayo kita periksa. Kira-kira tombolnya dapat apa ya hadiahnya? Akan diisi. Oh, buah stroberi, teman-teman. Buah stroberi warnanya merah. Nah, ini buat kita semua, nanti kita bagi-bagi saat petualangan bersama kereta Thomas ini. Ah, oh, dapat buah ceri, adik-adik. Wow, ceri apa tomatnya? Nah, warnanya merah. Ayo kita lanjutkan, teman-teman. Cucut. Itu balonnya berwarna orange. Wah, dapat permen whip biru. Adik-adik lihat, ada buah pisang besar sekali di belakangnya Thomas. Buah pisang itu warnanya kuning dan sangat sehat buat kita semua. Banyak vitaminnya dan bagus buat pencernaan. Ayo ledain balon berwarna ungu. Wah, dapat permen. Wah, dapat permen biru. Wow, adik-adik itu lihat, ada buah nanas besar sekali. Wah, sampai di stasiun lagi. Stasiun pisang, stasiun anggur, stasiun buah-buahan.
Wah, seru sekali adik-adik. Oke, baiklah adik-adik. Terima kasih sudah bermain dan belajar bersama kereta Thomas yang pintar ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Jangan lupa gemar makan buah dan sayur, dan berlangganan channel ini juga dengan subscribe dan beri like. Terima kasih sudah belajar dan bermain bersama. Sampai jumpa.